since you've been taught, you've been told, don't blink, don't run. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penyokong Kedah. Hari ini kita akan berkongsi cerita pemain baru Kedah berasal daripada Sik. Memandangkan beliau orang Sik, maka saya akan bercerita dalam logat Baling Sik. Saya adalah penyokong dari Bongo Baling. Al-Hafiz Harun, siapa dia ni? Lari degah, lecek bola cekeding-cekeding dan kontrol bola yang cukup molek. Jadikan dia di antara pemain utama Kedah nak lawan dengan nak lawan dalam Liga Super Malaysia tu ni. Setiap kali bola duduk di kaki dia, boleh beri rasa gerung kepada pemain pasukan lawan terhadap keupayaan pemain orang Sik ni. Walaupun dia lewat dan masuk main bola bola sepak perlu ni, bila dia masuk skuad utama Penang pada musim 2018, masa umur dia 24 tahun, dia nak oyak bukannya satu halangan, dia nak kau duduk menyina. Market value, kalau kita tengok website Transfermarkt, value Al-Hafiz adalah £100,000. Sekiranya pihak luar nak ambil dia main, maka kena bayar RM478,000. Tapi Kedah ambil terus bayar gaji je. Dulu dia biasa sakit teruk ke? Kecederaan anterior cruciate ligament, ACL. ACL ni ligament dia terkoyak. Maka macam terjadi kat Lokman Hakim masa main di KV Kortrijk di Belgium tu. Ligamen dia koyak tapi semua dah lah. Main bola ni payah juga sebenarnya. Orang tua kata bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Kalau kok belah baling dia mah kata tak mau susah ke klik kapung tidur atas no, duk uah pokok motang sambil isak rokok dong, minum kopi pek, kau duduk buangan mak jeneng. Kan mudah? Nak capai impian bukan mudah. Pasal dia kena telan pek. Cedera ACL ni dah dua kali kok. Badan Al-Hafiz ni haluh, tak jadi masalah. Dia Al-Hafiz ni dia beranak di Hospital Sik pada 13 September 1994. Dia main bola dari kecil lagi. Duk wakil sekolah umur 9 tahun. Bagi dia, dia main bola sampai lah ni dia boleh masuk skuad Piala Belia dan Piala Presiden 2013 dengan Penang. Dia main molek dan bagus sungguh. Piala Emas Raja-Raja 2018 jadikan Penang layak masuk skuad akhir. Masa inilah Manzur Azwira tengok dia dan make dia buat masuk skuad Penang. Manzur Azwira ni ketua jurulatih skuad Liga Premier Penang. Macam mimpi jadi kenyataan. Bila dia boleh masuk skuad Liga Premier Penang, dan dia tak sia-siakan peluang tersebut. Dengan molek sungguh, habis geng kalau tengok badan dia halus sungguh. Tapi dia kata tak apa deh, boleh main. Pa tengok banyak lagi orang lain yang halus badan kecil boleh main lah ni. Macam Faizal Halim, Faik Nasir, kalau APL Muhammad Salah, yang tak salah dia main Liverpool. Mane pun badan halus juga. Orang kampung panggil Al-Hafiz ni awang. Kata awang ni biasalah kok baling sik ke budak lelaki dia panggil awang. Kalau budak tu jahat sikit dia panggil awang boceh. Dia kata dia akan main habis geng dengan pemain hak tua. Walaupun kena main dengan demo hak badan besar. Bagi saya, disiplin adalah benda nombor satu. Dan kena berdoa selaris. Al-Hafiz ni dia tak mahu makan puji. Penang biasa kalahkan Selangor 2-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dan telah mendapat pujian coach Selangor, Carsten Mitzel. Mitzel kata Al-Hafiz ni lah punca Selangor kalah. Aiming kuat sungguh. Habis kami kalah. Al-Hafiz macam mana pun tak mau galik pasal demo, pasal banyak lagi dia kena belajar dan dia nak beri sumbangan kat Penang. Masa dia main dengan Penang, bagi saya demo dok puji dok jack saya tak ada apa. Bagi saya pasal jauh lagi saya nak main bola, banyak lagi saya kena harungi.